Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'dah. Faya ibadallah usikum wa iyayaya bitaqwallah. Faqad qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan pekan kemarin, kajian kita akan lebih fokus membahas tentang adab. Dan insyaallah di sore hari ini kita akan mulai seri satunya, adab hamba terhadap Rabb-nya. Gitu. Inilah yang akan kita bahas insyaallah. Ya. Dan ini termasuk di antara adab yang paling penting tentunya, karena kaitannya adalah mungkin bahasa gampangnya bagaimana kita sebagai hamba mestinya bersikap terhadap Rabb. Rabb si sinten? Allah, betul. Rabb niku tegese nggih menika dat ingkang nyiptaaken, dat ingkang gesangaken, dat ingkang pare kagungan kuwaos, ya. Jadi dat yang menciptakan, dat yang menghidupkan, dat yang menguasai, dat yang mengatur, dat yang memberi rezeki, dat yang mematikan dan seterusnya. Berarti bahasa Jawane Rabb niku Gusti. Bagaimana adab seorang hamba terhadap Gusti, terhadap Tuhannya, gitu kan, terhadap Tuhannya, terhadap Rabb-nya ini. Dan sekali lagi, ini adalah adab terpenting. Yang kemarin sempat ditanyakan, kalau ada orang yang mungkin tidak sesuai dengan adab, apakah dosa? Kalau yang jenis ini, iya. Yang jenis ini adab yang paling agung, paling penting untuk dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Nah, untuk itu adab yang terkait dengan adab seorang hamba terhadap Rabb-nya itu nanti meliputi apa saja. Ya, ini nanti. Jadi adab ini muncul dari ma'rifatullah. Semakin seorang hamba kenal kepada Tuhannya, maka dia pasti akan semakin beradab terhadap Tuhannya. Nah, di antara adab hamba nanti, ini akan kita bahas nanti mungkin sampai beberapa seri. Seorang hamba mesti mentauhidkannya. Seorang hamba mesti mengagungkan dan memuliakan Tuhannya. Seorang hamba mestinya takut dan takwa kepada Tuhannya. Seorang hamba mestinya mencintai Rabb-nya, mencintai Tuhannya, bertawakal kepadanya, tunduk taat kepadanya, berlindung kepadanya, malu kepadanya, berbaik sangka kepadanya, berhukum dengan aturannya. Ini adab-adabnya. Nanti kita bahas satu persatu insyaallah. Jadi kita itu sebagai hamba sebenarnya dituntut untuk seperti itu, mentauhidkan Allah, mengagungkan dan memuliakan Allah, ajrih takut dan takwa kepada Allah, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, tunduk taat kepadanya, nek badhe nyuwun perlindungan yang berlindungnya juga kepada Allah, duwe rasa isin dumateng Allah, berbaik sangka kepada Allah, bahkan siap berhukum dengan aturanipun Allah. Ini seorang hamba adabnya kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Hari ini kita akan fokus di poin yang satu ini saja.
Kita seorang hamba harus beradab kepada Allah kaitannya dengan apa? Yaitu mentauhidkan Allah. Mari kita bahas satu persatu, semoga bisa difahami. Insya Allah kita bahas perlahan. Nanti kalau ada perkara-perkara yang butuh didiskusikan dan ditanyakan, kita diskusikan. Yeah. Baik, sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng keluarganipun, sahabatipun, dan juga kepada orang-orang yang sikoh di dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Jangan lupa kita masih berada di bulan Dzulqa'idah, ya. Kita sudah masuk di tanggal 10, insyaallah 20 hari lagi kita akan masuk ke hari-hari terbaiknya dunia. Ayo kita bersiap diri dengan menyambut dengan berbagai amal besar yang bisa kita lakukan, ya. Ini kita hampir pertengahan dari bulan Dzulqa'idah insyaallah, ya. Baik, Bapak Ibu, yuk kita bahas. Jadi adab pertama seorang hamba terhadap Allah itu mestinya gimana? Seorang hamba mestinya mentauhidkan Allah. Wajib ini, tidak bisa tidak. Dan nek mentauhidkan Allah, tauhid si tegese nopo, gitu kan? Oh ya, kita bahas nih. Tauhid si artinya nopo? Tauhid. Bu nate mireng kata tauhid? Sudah ya, sering ya. Tauhid si artinya nopo? Halo. Tadi. Secara bahasa artinya menjadikan sesuatu satu saja. Dadekke setunggaling perkawis niku setunggal mawon, niku jenenge tauhid. Kaitannya dengan mentauhidkan Allah berarti dadosaken Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Nah, gitu. Bahasa Indonesianya mengesakan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Coba ulangi, tauhid niku napa? Tauhid niku napa? Menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Napa? Ya. Yeah. Sebelum saya rinci, enten boten menungso orang tiang yang ternyata beribadahnya tidak cuma kepada Allah, ada enggak? Ada enggak? Ada. Berarti orang beradab niku kan? Berarti tidak beradab. Orang yang beradab kepada Allah, ya mestinya dia kemudian menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diabadai. Loh kenapa sih? Lah wong sing nyiptakaken alam semesta niki Allah, sing maringi rezeki Gusti Allah, kok enggane ngibadah dumateng sanesipun Allah. Nah, tauhid itu ada tiga. Ini ya, sekalipun nanti mungkin ulama beda pendapat, ada yang tidak sepakat dengan pembagian tauhid semacam ini, tapi untuk memudahkan kita di dalam memahami makna tauhid, tauhid itu ada tiga, dalam tiga perkara. Satu, tauhid rububiyah. Kok bahasannya angel teman, wis mengko insyaallah yang penting kita fahami, ini konsep pemahaman. Tauhid rububiyah sih maksudnya apa? Inggih menika ngakeni bilih Allah itu adalah satu-satunya pencipta. Allah itu satu-satunya penguasa. Allah itu satu-satunya pengatur. Berarti mboten enten ingkang nyipta kejawi namung Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, kuasa mutlak. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Ini namanya tauhid rububiyah. Sing nyiptakaken langit bumi sinten? Yang menciptakan kita manusia siapa? Sing kagungan kuasa langit teng bumi niki sinten? Nah, itu namanya tauhid rububiyah. Termasuk nanti yang mengatur alam semesta ini. Sing nentukaken jawah mboten jawah Allah. Sing nentu akan niki angin bertiup napa mboten Allah. Jadi enggak usah pusing lagi ana udan salah mangsa. Saged mboten enten udan salah mangsa enten saged napa mboten? Kenging napa?
Ya karena Allah menghendaki nyoloke bulan Juni ya kudune wis ora ana udan, gitu kan. Lha nek Allah ngersake wong Allah sing kagungan kuwas, Allah yang berkuasa, maka Allah berhak menentukan kapan hujan, kapan tidak hujan. Sekalipun manusia menghitung kijane kudune wis musim kemarau, hujan bisa enggak? Bisa, wong niku sing dikersake dening Allah. Maka Allah Ta'ala ngendika, alalahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Tabarakallah, maha suci Allah, rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Jadi urusan nyipta ngatur niku, sing nyipta sing ngatur niku sedanten niku namung Allah, alam semesta ini. Jadi menghidupkan, mematikan, nglapangaken, nyempitaken rejeki, sing netepaken sinten tiange sing diparingi sehat, sinten tiange sing diparingi sakit, sinten ataupun di tempate sing diparingi aman, pun di tempat sing badhe ditimpakan bencana, mana yang akan diberi kemuliaan, siapa yang akan ditimpakan kehinaan, sing ngatur siang dan malam, yang mengatur kapan hujan, kapan kemarau, sinten Allah. Jadi seorang hamba harus mengakui, ya, sing lapangaken nyempitaken rezeki Allah, yang menghidupkan mematikan Allah, yang kemudian memberi sehat memberikan sakit Allah, yang memberikan keamanan atau menimpakan bencana Allah, yang menetapkan mulia, siapa yang hina Allah. Ini namanya tauhid rububiyah. Milo, kita sebenarnya dituntut untuk bisa berani mengucapkan atau bisa mengucapkan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tangzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudillu man tasya'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, kita itu kan matur, kan ngucap, wahai Tuhan yang memiliki kerajaan, Allahumma malikal mulki, pemilik raja di raja itu malikal mulki. Karena Allah itu raja di raja, dia Allah memberi kerajaan kepada orang-orang yang dikehendaki, atau juga mencabut kerajaan dari orang-orang yang dikehendaki. Ada yang naik jadi pemimpin atau raja, ning enten sing lengser sehingga kemudian kehilangan kekuasaannya. Wa tu'izzu man tasya, Allah paring kemuliaan dumateng tiang ingkang dipun kehendaki. Wa tudillu, Allah juga menghinakan orang yang dikehendaki. Sing memuliakan yang menghinakan manusia, Allah sing netepakan. Milo, kita ugi dipun dawuhi kan ngucap biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya panjenengan duh Gusti ala kulli dumateng sedanten perkawis qadirun, panjenengan niku maha kuwaos, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah Rob, mengakuilah. Kita sebagai hamba mestinya ngakoni mboten enten sing paling gesang, paling pecah kecuali Allah. Harus mengakui, tidak ada yang melapangkan dan menyempitkan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menghinakan dan memuliakan kecuali Allah. Tulijul laila fin nahar, engkau lah yang memasukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun naharu fil lail, engkau lah yang memasukkan siang ke dalam malam. Wa tuhrijul hayya minal mayit, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tuhrijul mayita minal hayy, engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab, dan engkau memberi rezeki siapa saja yang engkau kehendaki tanpa hisab. Jadi ini adab sing jenenge seorang hamba niku kudu ngakoni sing nyipta, sing ngatur, sing kagungan kuwaos teng alam semesta niki sinten? Allah. Ini adab. Maka seorang hamba dianggap tidak beradab, tidak sopan, tidak patut kalau meyakini ada pencipta selain Allah. Napa enten menungsa sing mboten saged ngakoni bilih sing nyipta niki Allah? Ada enggak ya?
Ya mungkin kalangan orang-orang ateis sing mboten pitados wontenipun Gusti Allah, ya dia mengira bahwa alam semesta itu ya terjadi dengan kebetulan gitu. Tapi akal tidak bisa menerima, akal kita tidak bisa menerima. Kalau ada sesuatu yang indah teratur sedemikian rupa, pasti ada yang mencipta, dan yang mencipta itu siapa? Allah. Maka seorang hamba dianggap tidak beradab jika meyakini ada yang ikut mengatur alam semesta ini selain Allah. Oh, nek kepengin ora kenang bendu, ki kudu malam satu suro kudu nyembelih kebo maring dilabuh teng pante selatan. Nek ora mengko ratu kidul bakalan napa nyupatani, menimpakan bencana. Berarti mengira ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah. Ora sopan teman karo Gusti Allah. Nah gitu, maksudnya orang yang menetapkan hal semacam itu berarti tidak sopan terhadap Allah. Menganggap ada yang mengatur selain Allah, ada yang berkuasa di bagian alam semesta ini selain Allah. Ada penguasa gunung, ada penguasa laut, ada penguasa sungai, ada penguasa tempat-tempat keramat tertentu, dan seterusnya. Nah, ini tidak sopan, tidak beradab kepada Allah. Maka seorang hamba dianggap tidak beradab bila ia meyakini ada benda, benda niku. Benda ya contohnya apa? Jimat. Yang bisa dianggap bisa mendatangkan keberuntungan dan bisa menjauhkan dari bala bencana. Wis pokoke anger nganggo ali-ali kiye. Demit ora ndulit, setan ora doyan, tuyul ora bakalan muncul. Ora sopan sebenarnya orang yang berkeyakinan seperti itu, bahwa kita itu bisa mendapatkan keberuntungan, kita bisa dijauhkan dari berbagai bencana, tapi ditetapkan kepada benda bahwa yang mendatangkan keberuntungan, yang bisa menjauhkan dari bala keburukan itu adalah benda. Benda gini ku awujudnya contohnya apa? Mbuh niku akik, mbuh niku keris, mbuh niku napa malih? Biasanya sing sok dadi jimat napa? Napa? Macam-macam ya, banyak ya, bentuk jimat kan banyak. Ini orang yang tidak beradab ini, orang yang tidak beradab. Kalau dia itu seorang muslim yang dia mengucap kalimat la ilaha illallah, maka dia itu sebenarnya menetapkan tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan, keberuntungan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjauhkan dari berbagai bala bencana kecuali Allah. Maka seorang hamba dianggap tidak beradab jika dia meyakini resan bisa mendatangkan berbagai bala bencana dan mampu pula menjauhkannya. Ngertos resan? Kaya sing bau reso kuburan puntuk, misalnya bau reso kuwi jenenge resan. Ngertos bau reso? Yang menguasai. Saya dulu pernah jalan-jalan ke satu desa yang ada di Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Kecamatan Pracimantoro. Di sana ada namanya desa Joho. Kebetulan saya jalan-jalan ke tempat saudara itu dituduki. Di situ ada pohon besar digetek pinggirannya, pohonnya besar. Niki resane dusun mriki Ustaz, resannya dusun sini, resan berarti seakan-akan yang menaungi, yang menjaga kampung itu. Makanya tiap Rebo Wage kami melakukan ritual ini, memberi sesaji kepada pohon itu. Itu namanya resan. Nah, saya tanya, "Lah nek mboten disajeni pripun?" "Oh, mengko bekal kenang bendu." Itu kan? Sehingga dia meyakini bahwa pohon atau penguasa pohon itu bisa mendatangkan berbagai bala bencana dan mampu pula menjauhkannya ketika dibekteni. Angger dibekteni lah mangke lingkungan mriki aman, mboten enten bala bencana. Maka sebenarnya ini tidak sopan terhadap Allah. Seorang hamba dianggap tidak beradab jika dia meyakini ada resan yang bisa mendatangkan berbagai bala bencana pun bisa pula menjauhkan dari bala bencana.
Termasuk tidak beradab seorang hamba yang menganggap bahwa para dukun itu memiliki kemampuan melapangkan dan menyempitkan rezeki. Padahal tadi katanya gimana? Yang menyempitkan dan melapangkan rezeki sinten? Allah. Atau menganggap ada orang soleh yang ikut andil dalam pengurusan alam semesta ini, gitu kan? Orang soleh ini sekalipun kita menisbatkan, kayak angger kiai kai kalau kayak melu angger kayak wong jen kuburane ora dibekteni misalnya, gitu kan? Nanti akan terjadi begini 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 begitu begitu dan seterusnya. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Tadi ya, kita mengesakan Allah dalam hal penciptaan, mengesakan Allah dalam hal pengaturan, menciptakan apa, mengesakan Allah dalam hal penguasaan. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Mboten enten sing ngatur kejawi namung Allah. Mboten enten sing kagungan kuasa kejawi namung Allah. Ini mestinya seperti itu seorang hamba. Tauhid napa? Satu, rububiyah. Nah, yang kedua ada tauhid uluhiyah. Angel temen si ustaz, istilah apa sih kok aeng-aeng temen? Ya sudah, istilahnya enggak masalah, tapi insyaallah kita aplikasinya berusaha kita aplikasikan. Tauhid uluhiyah ini adalah tauhid ibadah. Kalau tadi kan sekedar mengakui sing nyipta Allah, sing ngatur Allah, sing kuasa Allah. Nek tauhid uluhiyah tidak mengarahkan sebentuk ibadah kecuali namung dumateng Allah. Ibadah niku saged awujud isti'anah, jaluk pitulung, itu isti'anah. Isti'adah itu jaluk perlindungan, minta perlindungan. Nah ini kan, ini bentuk ibadah ini. Isti'anah ya bentuk ibadah, isti'adah ya bentuk ibadah. Ya. Istighosah tegesin jaluk keselamatan, gitu kan? Kurban, bersujud, ini bentuk-bentuk ibadah nih. Ketundukan, ketaatan. Nah, orang yang mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, dia tidak isti'anah kecuali kepada Allah. Orang jaluk tolong kejabi dumateng Allah. Ada enggak yang minta tolong kepada selain Allah? Ada enggak? Dalam urusan yang tidak bisa dikabulkan kecuali oleh Allah. Yang tadi kami sampaikan. Jaluk pitulung malah nyiroro kidul. Jaluk pitulung malah nyaring maring nyiblorong gitu misalnya. Ya. Enggak boleh. Karena dia tidak mengatur, tidak menguasai alam semesta. Isti'adah jaluk pangrekso, ya, minta perlindungan kepada penguasa suatu tempat. Misalnya lewat tempat angker gitu kan. Ora kemudian berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ning malah istilahnya apa nek wong Jawa nyambat. Ngertos nyambat? Mbah, piye putune arep lewat, aja diganggu ya mbah, gitu kan. Enggak boleh, enggak boleh. Mestinya gimana? Kalau kita ngelewati tempat kok rasane angker wedi kepripun? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh seperti itu. Atau sekedar mungkin a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Itu artinya isti'adah kepada Allah, berlindung kepada Allah. Ning nek berlindung kepada selain Allah enggak boleh. Kita wajib nek arep berlindung, berlindung kepada Allah. Jaluk tolong, jaluk tolonge karo Gusti Allah. Istighosah jaluk selamat, jaluk selamate karo Gusti Allah. Orang gawe acara nyukur gembel, orang gawe acara kemudian nyembelih kebo ndase kemudian dilabuh, bukan. Nek jaluk selamat, jaluk selamate karo Gusti Allah. Minta keselamatan. Termasuk bentuk ibadah bersujud, tidak boleh bersujud kecuali hanya kepada Allah. Ketundukan ketaatan itu ibadah, juga tidak boleh ketundukan ketaatan kecuali hanya kepada Allah. Amin. Karena inilah yang diperintahkan oleh para rasul gitu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa
illa ana fa'buduni itu. Dan kami tidak mengutus setiap rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, nuhi ilaihi anahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali aku, fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepadaku, sembahlah kalian akan aku. Jadi kita tidak boleh beribadah nyembah dumateng sanes sepuna Allah. Kalau tadi kan tauhid rububiyah niku napa? Kita mengakui pencipta, pengatur, penguasa itu Allah. Tapi kalau tauhid uluhiyah, kita mestinya tidak menunjukkan sebentuk ibadah, mbok niku korban, sujud, ketaatan, ketundukan, rasa takut dan seterusnya, kecuali hanya boleh kepada Allah. Maka seorang hamba dianggap tidak beradab bila dia beristianah kepada selain Allah dalam hal yang hanya menjadi kesanggupan bagi Allah saja. Jaluk mari ne dumateng sanesipun Allah. Jaluk lapang rezeki dumateng sanesipun Allah. Tidak beradab. Rika si arep mari ngendi menggunung serandil ngapa sih arep jaluk men rezekine omber. Duh nang gunung serandil jaluk karo sapa? Jaluk teng sinten? Ya nek karo Gusti Allah, nek jaluke karo Gusti Allah meng masjid aja menggunung serandil. Saged dipahami mboten? Nek nang gunung serandil carane kepriwe jaluke? Ya wis pokoke nggawa kembang mengko nepi nang kana. Oh, ya berarti kuwi jaluke ora karo Gusti Allah. Nek jaluke karo Gusti Allah ki carane kepripun? Karo salat, karo ndonga. Nah, kan seperti itu. Wong Islam cara minta rezekinya seperti itu, minta dilapangkan rezekinya seperti itu. Ya. Maka seorang hamba dianggap tidak beradab jika njaluk berkah, njaluk perlindungan kok kepada penguasa laut atau penguasa gunung dengan merendahkan diri, dengan memberi sesaji, dengan memberi tumbal. Ini justru malah tidak beradab. Nek wong Islam njaluk perlindungan, minta perlindungannya kepada Allah. Dengan apa? Dengan beristiadah. Tadi beristiadah ini aku mengucap ke pripun? A'udhu billahi. Gimana? Kalimatil mati min syarri ma kholak. Sing gampang, sing pendek ke pripun? A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Cukup bagi seorang muslim. Ora perlu gawa ingkung, ora perlu nyembelih ayam cemani, ora perlu nyembelih wedhus kendit, ora, sudah cukup. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Cukup. Apa aman Ustaz? Gurka ya kue tok. Aman enggak? Aman enggak? Aman, dijamin aman. Termasuk kita kepengen melindungi anak-anak kita ketika malam hari itu, kalau Nabi itu suka mendekati cucu beliau Hasan Husain, kemudian didoakan, "U'idzukum bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Aku mintakan perlindungan untukmu wahai dua cucuku dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluknya. Cukup. Ora perlu terus kelambine dipasangi peniti. Peniti napa-napa? Biasanya nek wong nembe babaran anake cilik kepripun? Ya disogi dong jarite pucuke disogi napa tringo bengle itu kan jere nggo napa ilag-ilag sinopo tolak bala supaya tidak ada keburukan yang datang kepada si jabang bayi. Seorang muslim bukan seperti itu. Didongakakan ong itu kum bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Cukup. Itu baru namanya beradab gitu. Adab terhadap Allah seperti itu, bukan minta perlindungan kepada selain Allah, ya. Melakukan puasa atau ritual lain demi mempertahankan jimat, ini juga tidak beradab. Durika laser kepanget Senin Kamis. Iya kok anggere ora Senin Kamis jimate ilang. Ya, Senin Kamis jebul tunggu martos ridhonipun Allah, ning wedi mbok jimate ilang. Gitu.
wengi-wengi direwangi adus, jere kudu dijiot sekang sumur pitu, nyiduk sekang sumur pitu. Padahal siki wong gondang orang ana sing duwe sumur nganggo pansi mas kabeh. Angel kowe itu. Ini enggak beradab, yang seperti itu enggak beradab. Termasuk mengikuti syariat dukun untuk memperoleh apa yang diinginkan. Enggak boleh, ketaatan orang Islam itu kepada Allah. Emangnya dukun punya syariat? Punya enggak? Punya. Dukun itu rusulus sayyatin, nabi itu rusulullah. Nabi itu utusan apa? Rasul itu utusan-utusannya Allah. Kalau dukun itu utusannya setan. Masing-masing punya syariat. Syariatnya dukun ke pripun? Punatik tengene Mbah Dukun? Mbah, niki kula seksadean bakso ning jan sepi mawon Mbah. Kepripun sih carane men dodolane kula laris? Nah, biasanya Mbah Dukun punya syariat. Oh. Kowe lak wetone Selasa Wage to. Teng ngerti Mbah, iya. Nek wetone Selasa Wage, jane ora cocok dodol bakso. Cocoke dodol pentol. Lah si padha bae. Cok Mbah Dukun kan cok pinter banget gitu kan. Itu. Lah biasanya kemudian ngasih saran. Nah, ning nek pancen Rika kok kepengin dodol bakso kita warai. Kae grobake iki nek bisa digawe karo kayu kembang. Sing ditegore iki angger dina Jemuwah Kliwon. Aja kelalen saben malam Jemuwah Kliwon Rika adus wengi jam rolas. Terus kiye ana bundelan papat. Nek arep dedol, nek arep dodolan, siji disukna nang panci, sing siji disukna nang grobogan, sing siji ki digletakaken nang warunge kok. Nah, sing ki sing sijine di sakti. Buh isine apal wis pokoke undal-undal. Lan jenengan manut seperti itu, berarti kita sudah mengikuti syariatnya. Syariatnya setan, syariatnya dukun. Seorang muslim tidak seperti itu. Tadi seorang hamba yang sudah mengikuti syariatnya Allah, jaluk tolong hidung atang Allah. Maka seorang hamba dianggap tidak beradab bila contohnya ini. Nopo niki kenal nopo mboten? Niki putune Mbah Kiai Slamet. Sudah sering toh tak ceritake niku kan. Di Keraton Kasunanan Surakarta itu, di alun-alun kidul itu banyak kerbau. Yang diyakini itu anak cucunya Mbah Kiai Slamet. Mbah Kiai Slamet ya kebo. Nanti biasanya malam satu suro itu ada kirab pusaka. Nanti yang jadi cucuk lampah ini adalah Kiai Kerbo, Kiai Slamet keturunannya itu di depan. Pedagang pasar klewer itu kalau jualan kok dagangannya dipangan kebo-kebo niki. Wah seneng banget. Wah jan begja dagangannya laris. Ya laris dipangan kebo gitu. Seneng banget itu. Ini kan sampai disayong-sayong, disubah-subah seperti itu. Tidak beradab kalau seseorang itu kemudian menempatkan sesuatu sebagai sesaji mungkin di tempat-tempat keramat tertentu. Ke laut. Nih. Dasen niki kemudian dilarung. Ya. Meyakini dengan membersihkan mungkin pusaka-pusaka dan seterusnya itu bisa menjadi sebab keberkahan. Ini kalau malam satu suro itu sebelum maghrib biasanya ini dijamasi. Bersihi. Jamasi. Ora kenal ngomong, kue pusakane iki dikumbah. Jenengan kok ngomong dikumbah, kualat. Dijamasi. Gitu, dijamasi. Gitu. Kae keris iki dikumbah, ora sopan banget itu kok. Keris kok dikumbah, keris ya dijamasi. Gitu. Biasanya air bekas cucian itu jadi rebutan. Wah seneng banget oleh bekas cucian itu jadi rebutan. Kenapa? Mereka meyakini ini bisa mendatangkan keberkahan.
sebenarnya seorang muslim tidak sopan terhadap robnya kalau berbuat seperti itu, gitu loh maksudnya. Saya ganti pahami. Inilah adab seorang hamba terhadap robnya. Tadi kaitannya dengan robnya, satu, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu dalam tiga perkara. Satu, tauhid rububiyah. Dua, tauhid uluhiyah. Nah yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Maksudnya apa? Kita menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana dia Allah menamakan dan mensifatkan untuk dirinya, tidak menyamakannya dengan makhluk dan seterusnya. Jadi kita tidak menetapkan sifat Allah kecuali sifat yang memang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Kalau Allah itu adalah Al-Ghafur, kenapa? Karena Allah menyebut dirinya sebagai Al-Ghafur. Kenapa kita panggil Allah itu sebagai Al-Ghani, yang maha kaya? Karena memang Allah menyebutkan dirinya bahwa dia itu adalah maha kaya. Kalau kita sebut bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya karena memang Allah menyebut dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita tidak menesbatkan, mensifatkan Allah kecuali dengan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah sebagai sifatnya, gitu. Asma dan juga sifat. Asma-nya Allah ada berapa? Ya, yang kita ketahui 99. Ya, yang kita ketahui, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Asmaul Husna. Kita nggak boleh bikin jeneng asma dumateng Allah kok nama yang tidak ditetapkannya, nggak boleh. Ya. Ya sudah, nama Allah ada 99, kita tetapkan itu, gitu kan. Kemudian tidak boleh ngarang-ngarang dewek. Sifat juga seperti itu, sifatipun Allah. Dan sifatnya Allah sih seperti apa? Ya diantaranya yang disebutkan di dalam asma-Nya. Semua asma Allah itu adalah sifat Allah. Tapi ada sifat Allah yang tidak disebut sebagai namanya. Misalnya Allah itu Syadidul Iqab, yang kemarin kami sampaikan, amat keras hukumannya. Itu bukan Asmaul Husna, tapi itu bagian dari sifat Allah, bahwa Allah itu bisa menghukum hamba-hambanya. Dalam masalah ini, maka termasuk tidak beradab orang yang mengingkari sebagian nama dan sifat Allah. Orang kok mengingkari Asmaul Husna? Oh, rasopan dumateng Allah. Termasuk tidak beradab kok ada orang yang menyamakan asma dan sifat Allah dengan makhluknya. Makanya Allah kan menyebutkan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa syami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Enggak ada yang serupa. Dan dia Allah itu as-sami'u, maha mendengar, al-basiru, maha melihat. Dia Allah maha mendengar, dia Allah maha melihat, tapi mendengar dan melihatnya Allah tidak sebagaimana mendengar dan melihatnya manusia. Seperti itu. Kita enggak boleh menyamakan, oh berarti Gusti Allah yang duwe kuping kaya manungsa ya, oh berarti Gusti Allah yang duwe mripat kaya manungsa ya, enggak boleh. Tapi Allah as-sami'u al-basiru, maha mendengar, maha melihat. Ini termasuk kesopanan dalam kaitannya dengan asma wa sifat itu. Termasuk menetapkan nama dan sifat yang tidak ditetapkannya, ini enggak boleh. Contoh nih, kayaknya di WhatsApp sering-sering muncul ini. Gimana kabarnya, gitu kan. Iya nih, saya juga merasa jenuh dengan hidup saya yang begini-begini aja. Terasa hambar, tidak ada arahnya, tidak ada nikmatnya. Bosan saya Ustadz. Ini ada orang ditanya sama Ustadz gitu. Saya ingin bahagia, tapi kenapa susah sekali? Oh, mungkin saat ini Allah juga lagi bosan dengan sampean. Ya? Hah? Allah bosan dengan saya? Maksudnya bagaimana Ustadz? Tanya si tukang tambal panci bocor itu. Gitu. Ini tukang tambal panci itu yang nanya sama Ustadz. Mungkin Allah capek mencari sampean mas, sebab dicari kesana kemari tapi sampean tak pernah ditemukan. Setelah berhenti sejenak, Ustadz tersebut melanjutkan, sampean dicari oleh Allah di antara kumpulan orang yang sholat berjamaah di masjid, sampean gak ada. Di tengah kumpulan orang yang lagi dikir, sampean gak ada. Nah yang menarik di mana kaitannya dengan bentuk WhatsApp model seperti ini? Lihat, di sini menetapkan bahwa Allah itu memiliki sifat bosan. Itu kan?
mungkin Allah bosan sama sampean. Allah bosan. Ini kan kalimat lagi. Allah capek mencari sampean. Gak boleh. Kenapa? Allah tidak punya sifat bosan. Allah tidak punya sifat capek. Kelihatannya ini nasihat yang bagus, tapi tidak etis terkait dengan menetapkan sifat Allah yang tidak menjadi ketetapannya. Allah itu tidak punya sifat bosan. Saya ketika pahamin apa mboten? Ini namanya tauhid asma wa sifat. Jadi kita itu gak boleh dengan seenaknya mensifati Allah sekendak kita. Gak boleh. Ini kan kita mensifati Allah punya sifat bosan. Allah punya sifat capek. Gak ada. Bahkan Allah Ta'ala itu gimana? Ayat kursi gimana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia itu tidak ngantuk, tidak kesel, tidak tidur. Jadi enggak ada Allah itu bosan, itu enggak ada. Allah itu capek, itu enggak ada. Cuma ini kok berani-beraninya menetapkan sifat Allah dengan sifat yang tidak menjadi ketetapannya. Itu contoh bahwa ini termasuk perkara yang tidak beradab. Ingat, fala tadribullahul amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan penyerupaan-penyerupaan bagi Allah. Sesungguhnya Dia mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah, termasuk menjadikan asma Allah sebagai nama berhala, nama patung, ini jangan tidak beradab sekali. Dulu orang Arab jahiliyah kan seperti itu. Kenapa patung-patung sembahan mereka disebut dengan nama Lata, Uzza, Manat dan seterusnya? Itu sebenarnya diambil dari asma Allah. Cuma disebutkan untuk sebagai nama patung berhala. Enggak boleh. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah saja asmaul husna, nama-nama yang baik lagi indah itu, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Nah, ini termasuk adab. Kalau kita nek donga niku nggih nyuwun kanthi asmanipun Allah. Kepengin dilapangkan rezekine ya panggil dengan sebutan Ar-Razzaq, Al-Ghani. Kepengin diampuni ya kita sebut bahwa Engkau ya Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan seterusnya. Disesuaikan dengan apa yang sedang kita minta. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah. Orang yang bisa mengaplikasikan adab tadi, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifatnya, masya Allah, keutamaannya sangat besar. Adab ini adalah adab terpenting karena menjadi tujuan diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ini adab paling penting. Orang yang mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma'is sifatnya berarti sudah sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia oleh Allah. Adab ini adalah inti diutusnya para rasul. Kenapa Allah Ta'ala mengutus kepada manusia penduduk bumi itu rasul-rasul, dari rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata misi mereka satu, mengajak manusia ken ngibadah dumateng Allah Ta'ala kemawon untuk mentauhidkannya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Jadi inti diutusnya para rasul ken ngajak menungso ken beradab dumateng Allah nggih menika ken napa mentauhidkannya. Adab ini adalah syarat diterimanya berbagai macam kebaikan. Nek enten tiyang kok mboten nindakaken adab yang tadi, yaitu mentauhidkan Allah, mbok dia berbuat baik sebanyak apapun tidak akan diterima. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.
Ya. Fa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwasanya sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya mulia di akhirat maksudnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Nah tadi mentauhidkan, ini nanti orang yang sukses di akhirat ya kalau bisa mengamalkan adab tadi, mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dalam hal asma wa sifat. Adab ini adalah sarana terkuat mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Jadi nek kepengen pikantuk syafaatnya Nabi, carane kepripun sih? Kita harus menjauhi berbagai macam kesyirikan dan harus bisa mentauhidkan Allah. Maka kata Nabi, as'adannasu bi syafaati yaumal kiamati, orang yang paling bahagia dengan syafaatku besok pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah murni dari hatinya. Maksudnya gimana? Dia meninggalkan berbagai sesembahan-sesembahan selain Allah, pasti dapat syafaat. Mbok dia bawa dosa sundul langit, mbok dia bawa dosa segedene bumi, tapi mentauhidkan Allah, maka besok berhak mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Nabi SAW. Termasuk yang kelima, adab ini adalah jaminan keamanan di akhirat. Orang yang bisa menunaikan adab tadi, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya adalah kesyirikan. Iman dan tidak tercampur kesyirikan. Tadi mentauhidkan Allah, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan keamanan. Di mana? Di alam kubur, di mahsyar, ketika meniti di atas shirath, termasuk aman dari api neraka. Wahum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Terakhir, adab tadi mentauhidkan Allah adalah kunci dibukanya pintu surga. Jadi kita itu punya kunci surga kalau kita bisa mentauhidkan Allah. Maka Nabi bersabda, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dahalal jannah. Siapa yang mati dan dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah, orang itu pasti masuk surga. Masya Allah. Ini adalah adab yang paling agung, paling penting untuk dilakukan seseorang. Tadi napa? Ngakeni mboten enten sing nyipta, mboten enten sing ngatur, mboten enten sing nguasai kejawi namung Allah. Satu itu. Dua, mboten mengarahkan sebentuk ibadah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak taat, tidak tunduk, tidak sujud, tidak korban, tidak isti'anah, tidak isti'adah kecuali hanya kepada Allah. Yang ketiga tadi, menetapkan asma wa sifat sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Insya Allah, kita pasti masuk surga. Saget difahami? Ya. Baik, kaum muslimin, irsadakumullah, inilah adab pertama ya, adab hamba terhadap Rabb-nya, mentauhidkan Allah. Jadi adab pertama kepada Rabb-nya apa? Mentauhidkan Allah gitu. Cukup ya sementara ya. Ini sudah jam 5.04. Hari ini maghrib kayaknya cukup dekat ya, jam 5.30an. Kesempatan sore hari ini semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan berkah kepada kita semua, dan semoga Allah Ta'ala memberi rezeki kepada kita untuk senantiasa taat dan tunduk kepadanya, insya Allah. Demikian, monggo kita pungkasi kanti doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.